Bakal calon wali kota Pekanbaru Nugroho mengingatkan relawan pendukung pasangan Aman agar menjaga sikap terhadap pasangan bakal calon lain. Aku tidak ingin relawan Aman menggunakan cara-cara kotor dengan menyebarkan hoax serta menjelek-jelekan pasangan lain demi meraih simpati masyarakat. Bakal calon wali kota Pekanbaru, Agung Nugroho mengingatkan relawan pendukung pasangan Aman agar menjaga sikap terhadap pasangan bakal calon lain. Agung tidak ingin relawan Aman menggunakan cara-cara kotor dengan menyebar hoax serta menjelek-jelekan pasangan lain demi meraih simpati masyarakat. Pesan ini disampaikan Agung saat menghadiri peresmian posko relawan pemenangan pasangan Aman Kamis sore di kawasan Harapan Raya, Pekanbaru. Agung ingin dalam perjuangan pemenangan pasangan Aman, para relawan menggunakan cara-cara yang baik dan diridhoi oleh Allah. Pesan kami dari pasangan adalah sebagai relawan tidak boleh menjatuhkan atau menjelekkan atau membuat berita hoak kepada pasangan lain. Cukup saja menerangkan diri kita sendiri. Dan kami mengingatkan lagi bahwa tetap berjuang, tapi berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada melakukan hal-hal yang memang sesuatu saat itu yang tidak diridhoi Allah. Nanti kalau menang pun Allah akan murka. Maka kami berharap semua relawan bergeraknya adalah di jalan Allah sehingga Allah ridho untuk perjuangan ini. Sebelumnya, pesan ini juga sering disampaikan Agung di hadapan para tim sukses dan tim pemenangan termasuk dalam pertemuan-pertemuan internal partai koalisi. Tim Liputan Ceria TV melaporkan.